ini teman-teman bisa menggunakan daun petai Cina dicampur dengan madu ya. Di luka lecet menggunakan petai Cina juga diajarkan di dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara meningkatkan imun dan mengobati batuk pilek ya. Bahannya cukup mudah dan simpel loh teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan 1 bungkus antangin. Lalu saya menggunakan teh celup 1. Kemudian saya menggunakan gula putih 1 sendok makan ya. Kita lanjut cara pembuatan. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu gula putihnya 1 sendok makan. Kemudian teh celupnya kita seduh terlebih dahulu menggunakan air panas ya. Ini saya didih terlebih dahulu air panasnya. Lalu kita seduh tehnya tadi menggunakan air panas yang telah kita didihkan. Kita aduk ya sehingga warnanya berubah menjadi teh. Setelah bentuknya seperti ini, ini kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu ya. Keluarkan tehnya, kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu. Setelah tehnya benar-benar hangat, kemudian kita masukkan antangin ya. Ini saya gunakan 1 bungkus. Kita aduk merata. Ini kita konsumsi 1 kali sehari ya. Setelah makan di pagi hari. Ini digunakan secara rutin sehingga batuk pilek dan imun tubuh kita menjadi kuat sehingga teman-teman tidak mempunyai penyakit-penyakit yang berbahaya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin video-video yang lain, silakan komentar di kolom komentar bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.